Selama libur panjang, aktivitas masyarakat diprediksi bakal ramai, terutama di tempat objek wisata. Selain sebagai tempat berkumpul bersama keluarga, objek wisata juga tempat menghilangkan kepenatan selama bekerja. Untuk itu, Kapolresta Jambi, Kombespol Dover Christian, meminta masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak agar tidak tertular COVID-19. Jangan abai terhadap peraturan tersebut, karena saat ini Kota Jambi sudah berada di zona merah penyebaran COVID-19. Saya berharap juga liburan ini tidak juga jangan terlalu bereporia. Silakan melaksanakan liburan, namun demikian protokol kesehatan tetap dijaga. Mari kita sama-sama menyadari bahwa ini trennya naik terus penyebaran COVID ini di Kota Jambi. Jadi tolong jaga kesehatan, jaga keselamatan selama liburan, dan protokol kesehatan dilaksanakan. Selain itu, Dover meminta masyarakat untuk tetap menjaga keamanan saat berpergian mengantisipasi tindakan kriminal. Guna mendukung keamanan dan ketertiban selama libur panjang, 600 personel kepolisian Polresta Jambi disiagakan. Mereka bakal melakukan patroli rutin dan ditempatkan di pos-pos pelayanan dan keamanan yang ada di Kota Jambi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan.